Ini kita akan unboxing pressure cake baru, sekaligus nanti akan dicoba. Bagaimana isinya? Langsung kita buka saja. Tampilannya cukup menarik ya. Tampilannya seperti ini. Ini masih baru, masih bagus. Ringnya main 1 sampai 1 bar. Mereknya Wika. Ini tipe Bourdon tube setengah NPT. Ini ada katup bagian belakang, katup bagian atas. Ini kosongan ya, enggak ada isinya. Sebelum kita coba, kita beri seal tape dulu. Habis. Sebenarnya seperti ini ya. Pressure kitnya di tangan kiri. Sedapnya di tangan kanan, diputar kurang lebih 10 kali atau 11 atau lebih, banyak lebih bagus. Oke, cukup. Seal tape ini fungsinya untuk meminimalisir kebocoran ketika ditempelkan di threadnya. Selain itu juga untuk meminimalisir apabila terjadi kerusakan. Oke, selanjutnya langsung kita coba saja pressernya apakah masih bagus, masih normal atau melenceng cukup jauh. Oke, ini kita akan mulai mengetes. Kita tes 2 titik aja di 0,5 bar sama 1 bar. Ini mengetesnya menggunakan DH Budenberg. Caranya kita kencangkan dulu menggunakan kunci Inggris. Beri tekanan 0,5 bar ya. Ditutup dulu katupnya supaya tidak bocor. Pelan-pelan. Ini masternya. Masternya ini sudah ditelusur ke kan. Jadi syaratnya menjadi master itu sudah ditelusur ke kan. Nah, ini masternya 0,5. Pressure gate-nya sama ya, 0,5. Kurang dikit tapi enggak apa-apa, masih masuk toleransi. Selanjutnya coba di 1 bar. Ini tuas yang lebih halus supaya menaik turunkannya lebih mudah. Pas yang menunjuk satu ya.
meskipun kurang dikit tapi nggak apa, masih masih toleransi. Oke, gitu aja. Jadi untuk membandingkannya, kita bandingkan si pressure kick baru ini masih sama atau enggak. Kalau udah sama, jadi pressure kick ini layak digunakan dan siap dipasang di ban. Oke, terima kasih.